Berita mengenai perceraian komedian tanah air Sule mencuat ke media pada tanggal 9 Mei kemarin, yang memperlihatkan surat pengajuan gugatan cerai. Dalam suratnya menyatakan bahwa Lina sebagai penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Abdurrahman menggugat cerai kepada Sutisna. Menurut perwakilan panitera dari Pengadilan Agama Cimahi, gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 26 April 2018. Ketika dicek melalui sistem informasi penelusuran perkara, gugatan itu telah didaftarkan sejak 20 April 2018. Alasan dibalik gugatan cerai belum diketahui secara pasti, namun menurut Humas Pengadilan Agama Cimahi mengatakan adanya perselisihan yang menjadi penyebabnya. Pihak Sule belum memberi klarifikasi mengenai kabar gugatan cerai hingga ia memposting sebuah instastory sekitar pukul 3 pagi yang memperlihatkan dirinya sedang bersantai dengan seorang teman. Dalam video tersebut Sule mengatakan bahwa malam ini cerah dan bernyanyi termakan hoaks terhasut gosip. Malam yang cerah, aku bersama dia. Termakan hoak-hoak, terhasut gosip. Mirsa, saya udah tanya-tanya ya. Ternyata di sini ada sejoli yang sedang perawatan. Sejolinya itu, aduh, ceweknya cantik banget. Aduh, cowoknya juga. Ah, siapakah dia? Cowoknya ini pernah mendapat gelar Babang Tampan. Siapakah ceweknya? Ayo kita cek. Wah, tebal banget dong. Anestesinya tebal banget dong ini dong. Pasca bercerai dengan Cacah Herunisa pada 9 Januari lalu, Maesa Andika Setiawan atau Babang Tampan, vokalis Kangen Band kelahiran Lampung 1 November 1985 ini, dikabarkan sedang dekat dengan seorang wanita. Sebelumnya Andika dikabarkan pernah menikah siri dengan Evi Mustikasari pada 27 Maret lalu. Kabar tersebut beredar dari Miranda Karisma yang merupakan mantan kekasih Andika. Dalam postingan Miranda juga menyatakan bahwa Evi lah penyebab cerainya Andika dan Caca. Wanita tersebut adalah Balena, pedangdut yang dikabarkan kekasih baru Andika. Keduanya sudah saling kenal sejak 2 bulan lalu ketika keduanya dipertemukan dengan satu tempat kerja yang sama. Seperti apa cerita kisah Andika dengan Balena? Apa yang membuat Balena memilih Andika Kangen Band sebagai kekasihnya? Atau benarkah Balena sengaja mendekati Andika agar namanya populer? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kenalin dong. Ya ini apa? Lagi dekat pacar tapi ya. Kenalin, aku belum kenalan. Halo. Hai kak. Iya. Balena. Oh Balena. Kan temu di mana sama Andika sih? Ketemu di mana sama dia? Aduh, di mana? Dalam mimpi ya. Pertama ketemunya di mana sih? Di mana sih yang? Eh ya. Aku di mana? Ada kerjaan lah. Oh, satu label. Dulu terus? Ya dulu kan cuma ngefans doang. Sekarang kan nih. Yang ngefans siapa nih? Saya. Oh, kamu ngefans sama Balena. Udah lama enggak ketemu. Yakin. Udah lama enggak ketemu terus ketemu lagi. Ketemu melihat. Udah berapa lama jalan bareng Balena? Kapan? Jalan bareng. Jalan bareng ya. 2 bulan. Deket baru 2 bulan. Tapi lu pacaran? Hah? Lu pacaran? Tanya aja. Oh. Eh dokter kasihan loh, dokter terjebak di situ. Mbak Lena, apa sih yang menarik dari Andika? Ini paling putus kayak gini nih. Apa ya? Apa sih? Apanya? Orangnya lucu. Oh, orangnya lucu. Dengerin. Terus. Terus, humoris. Bisa diajak ngobrol. Oh gitu. Oke. Okay. Nggak tahu triknya mungkin ya. Gimana cara pendekatannya gimana? Yang nelfon duluan siapa? Terus kan dia banyak berita di luar sana kan ada ceweknya itu berantem sama ini, ceweknya itu. Ah, banyak banget gitu ya. Terus dia putus dah habis acara ini ya. Cerita enggak? Andika enggak sih. Dia enggak cerita? Enggak. Entar masak ini. Kamu kan nanya? Enggak juga. Percaya aja sama dia?
Iya, kadang-kadang. Ini ada beberapa sifat. Ini nih Andika banget gak sih? Ya, jago ngegombal. Andika banget gak? Iya. Iya, contoh ngegombalnya gimana? Contohnya? Selalu bilang cantik. Oh gitu? Oh ya. Cerewet. Cerewetnya... Cerewet sih, cerewet yang lucu aja. Oh itu suka lucu. Suka netphone gitu gak? Video call gitu. Iya, selalu. Selalu? Sehari bisa berapa kali dia video call? Gak tau. Banyak ya. Cemburuan. Dia cemburuan gak? Cemburuan gak? Jelas. Cemburuan, iya sih. Karena kan video call terus. Ditanyain di mana, ngapain gitu. Itu juga video call aku. Nah, sama Balena doang video callnya atau sama cewek lain juga begitu? Jujur. Jujur. Sama anak lain. Kalau gue maksudnya gini. Gue kelas. Ani. Tuh, kenapa kamu manggil dia Hani? Namanya Balena. Kenapa kamu panggil Hani? Ya Hani itu, wow. Apakah hanya dia kamu panggil Hani atau ada cewek lain yang kamu panggil Hani? Harus, terus bener ini perwakilan gue banget. Tuh. Jawab. Sekarang kita tanya sama Bapak Samman ya. Apa yang membuat kamu tertarik sama Balena selain dia cantik memang? Ya, apa? Lu kan sempat bikin project gitu. Tapi kan enggak sampai ke label terus kita pisah. Apalagi pada saat itu dia punya pasangan, aku punya pasangan pada saat itu. Kan? Pada saat itu ya kan. Kalau sekarang kan sama-sama sendiri ya PDKT lah kemarin tuh. Ngobrol tiba-tiba ketemu lagi enggak sengaja. Mulai aku ngangguin WA, nanya kapan. Terus kita kemarin janjian makan di mall, ketemu akhirnya ya coba ngejalanin dulu deh gitu. Apa kelebihan Balena dibandingin cewek-cewek lain? Kebiasaannya ya setiap keluar yang jajanin dia sih. Jangan dibongkar dong. Iya kebanyakan ya gue kan orangnya banyak seribu trik ya. Seribu trik tuh kayak kira-kira kamu sini dulu ya sayang, aku syuting dulu, ini beresin dulu gitu, lebih gitu. Tapi kadang-kadang aku juga kayak ganti-gantian lah. Tapi kebanyakan sih bukannya nyuruh sih sebenarnya enggak gitu. Tapi dia inisiatif sendiri gitu. Bedanya tuh. Bedanya sama cewek-cewek yang lain. Kalau yang lain minta hancur. Kalau yang lain minta hancur. Ini pertanyaan aku ya. Kamu naksir aku karena duit aku bukan? Iya lah nih. Karena kamu kan udah dikasih pelajaran yang iya benar kan? Bukan apa suka sama kamu kan karena baik terus cantik terus etikanya baik. Iya mau diajakin susah kalau dia kan sebenarnya hidup yang high class terus aku ajak ke berbaur di tempat aku kan beda ya. Aku tuh lebih seneng tuh makan tuh di jalan malah. Artinya bukan di rujak makan sama jalan ya. Di tetap lebih ke pecel lele gitu. Kalau dia kan lebih ke mall, kayak kemarin aku nemenin dia dulu nih selera dia. Kalau udah nemenin selera dia, giliran dia ngikutin selera aku. Alhamdulillah. Iya, emang kamu terpaksa sebenarnya. Enak sih makanannya. Oh, enak juga emang ya. Oke. Siapa yang paling suka ngeles kalau ditanya apa? Dia. Oke. Siapa yang paling pelit? Saya. Bikin til. Siapa yang paling baperan? Pasti dia ya? Iya. Oke, next yang berikut. Pintar sama Andika. Bahwa kekuatan kamu dalam menarik perhatian para wanita adalah karena kamu pintar sekali ngegombal dan jago ngomong, sok-sok ngelucu. Itu adalah trik kamu untuk menarik perhatian cewek-cewek. Sehingga setiap wanita yang kamu deketin langsung. Jawab, jujur. Iya. Pipit-pipit lah. Oh, pipit-pipit. Dia pernah janjiin kamu apa ya? Nggak tahu. Janjiin kemana yang kita? Ya, kita kan Amerika. Iya. Amerika! Kita ikut! Jadi sama Balena ini kamu serius atau pura-pura gila sekarang? Duh. Tapi bagus sih, bagus pertanyaannya. Bener-bener serius atau? Serius. Yakin? Balena serius ya, benar ya? Bener loh. Gak ada yang lain kan yang kamu deketin lagi? Ayo. Iya karena nih, orang ini kan gosip kerjaannya, jadi dia. Udah sama Balena doang nih. Balena doang ya.
Palena doang janji kan? Ya? Iyalah nih. Palena tuh di Jakarta, di Lampung ada lagi nggak? Dokter di Lampung. Ya dokter di Lampung. Ya kayak teman di Lampung dong. Dokter di Lampung. Aku tanya, kamu kalau di Lampung ada lagi nggak yang lain di Balena? Kamu pengen nanya itu kan? Pengen sih, pengen banyak pertanyaan tapi udah diwakilin sama kamu. Enggak, gini nih, dijelasin dulu. Kalau ke Lampung kan kadang-kadang suka ketemu anak, suka ya ketemu mantan kadang-kadang. Tapi kemarin kok gandeng-gandeng sih? Dibahas iya bener kan? Ini kadang-kadang taruh sini. Padahal kita udah deket loh. Oh udah deket ya sama Mbak Lena? Tiba-tiba muncul foto itu. Sampai netizen itu berprasangka kamu itu sebenarnya berantem sama Caca kemarin-kemarin itu hanya settingan doang. Coba klarifikasi Andika, jelasin. Tadi udah lupa, ini lagi. Udah gak dibahas, itu seminggu kami ribut kemarin gak ketemuan. Oh gitu? Iyalah. Coba jelasin. Ini kemarin kan ketemuan anak, terus tiba-tiba pembantunya lagi nggak ada, terus Caca ikut. Maksudnya sekalian belanja bulanan, terus ngajakin makan bakso. Zaman kita pacaran dulu, nikah dulu. Zaman pacaran nggak waktu ini apa ngidam gitu kan baik. Kejadian itu apa penjelasannya? Tiba-tiba langsung nitel. Bagus sih ini. Jadi bukan nih. Jadi pada saat itu hujan. Terus? Hujan kan namanya anak kecil kan. Aku gendong terus aku pegang. Tiba-tiba Caca juga itu minggar juga di tempat itu hujan. Tapi tangannya gini juga. Bukan karena aku terlalu tinggi gitu kan, karena nyebrang posisinya. Mau gak mau aku percepat gitu loh nih. Jangan ya. Tapi kamu berantem sama Caca kemarin itu emang real ya, bukan settingan ya. Jadi itu cuma ya karena masih berteman baik juga ya. Kamu sekarang akan direparasi. Oke, silakan. Variasi. Kita akan bikin variasi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baik. Sekarang Mbak Lena lagi di laser. Dia lagi di... Lagi di apa sih, Mrs? Masa nggak perubahan ya? Tahu? Kamu belum diapa-apain sih? Ya udah. Sekarang kan mumpung Mbak Lena lagi perawatan, kamu yang nanya-nanya ke Mbak Lena ya. Tapi pertanyaannya dari aku. Nih, pertanyaan kamu buat Mbak Lena. Jangan ditutupin mukanya. Hani. Yap. A gitu kan? Ada 5. Bentar, satu aja udah jawab. Sifat aku yang kamu harapkan bisa berubah apa? Ada playboy. Playboy. Dia udah jawab. Pertanyaan kedua, Ani. Andai ada wanita lain yang menggoda aku, cas, kompor, suka chat KP aku, kamu akan datengin wanita itu, atau kamu marah-marah, atau kamu tetap bertahan? Didiemin aja, orang kamu gak bakalan kemana-mana. Kamu yakin dia gak bakalan kemana-mana? Iya mungkin. Maybe yes, maybe no. Tapi kalau dia jabanin, cewek itu ngechat terus dia jawabannya dibales. Gitu gimana? Iya, sehari doang gak apa-apa. Oh sehari doang gak apa-apa. Ih, positive thinking loh. Lanjut, pertanyaan berikut. Yang ketiga, seandainya anak aku minta dibeliin barang-barang yang mahal. Kamu ngijinin apa enggak? Ngijinin aja. Ngijinin loh, orang dia aja. Kak, ini cincin aku dibeliin dia loh. Oh iya? Serius? Iya. Berlian. Serius? Iya. Waduh, besok-besok banyak yang marah nih kayaknya. Kok aku enggak? Dia deketin aku tuh gara-gara ini. Itu cincin itu dia yang beliin? Iya. Serius? Beneran. Sama sertifikatnya lagi ngasih. Oh iya? Udah lunas berarti ya? Lunas. Enggak kredit. Waduh. Tawar lagi. Dia saking pengen deket sama aku kan penyuka perhiasan. Oh pinter. Iya. Apaan seandainya anak lo ngajak jalan tapi dia harus ikut. Sama sosok nih bakso donut. Kamu gimana? Cemburu lagi atau cek aja lah, biarin aja. Atau ada pesan-pesan? Iya sama anaknya. Bapak nih ganding-ganding. Bapak ibunya juga boleh tapi asal gak usah dipeluk-peluk gitu ya. Udah dong. Nah. Itu kan selip aja gak sengaja. Gak sengaja aja kebetulan hujan ya. Ya bilang kata dia. Kata Mbak Lena ajak dia juga gitu loh. Oh yaudah. Pertanyaan kamu buat Andika, sambil Andika dipecahin dulu jerawatnya. Ya, bukan masalahnya yang dipecahin, jerawatnya doang. Oke, pertanyaan pertama.
jawab ya. Andai kita berantem besar, untuk menenangkan diri kamu pilih pergi atau tungguin aku sampai emosi aku reda? Aku pergi aja lah. Kamu pergi aja? Iya. Ya nah. Pergi nenangin diri juga. Oh gitu. Ini akit. Kamu kalau lagi berantem pilih pergi. Lagi aja dok, gak apa-apa dok. Terus. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, andai kamu negur aku tapi aku gak nurut, kamu akan diemin aku atau malah marah sama aku? Ya aku diemin kamu lah. Maksud diomongin gak bener. Oh gitu, tapi kamu marah pasti dalam hati ya? Tetap. Di belakang kan gak dikali-kali. Nah. Tadi pertanyaannya gak ada yang kayak gitu nih, kamu pernah dengerin niat mereka? Tunggu, aku mau lihat dulu cincinnya. Asli kok, Kak. Udah tahu ini yakin asli ya? Udah aku cek kemarin langsung. Keren banget. Inilah yang penilaian Dika ini kadang-kadang rendah, bener gitu loh. Keren banget. Aku cek, Kak, beneran. Bukan rendah, bukan maksud rendah. Aku baru kali ini loh dia ngasih cincin berlian ke cewek ya. Biasanya cuma ngasih masalah doang. Ini berliannya gede-gede lagi ya? Iya, gede-gede loh. Ini bagus loh. Makanya nggak tahu ada angin dari mana itu. Honor baru turun kayaknya. Ya udah, kalau gitu kita biarkan Anita melakukan perawatan wajah. Nanti sesudah ini kita akan lihat, karena kabarnya pasangan ini mau ke Amerika ya. Kita akan ikuti mereka, apakah hasil perawatan ini Andika di sana jadi cewek-cewek itu langsung tahu. Ih, kangen gue. Andika, apa kabar? Wah, gitu ya, kita lihat ya. Oh, Ningrat, Andika Ningrat. Kita lihat ya dok ya, tolong dok ya. Dia mau ke Amerika dok. Jangan sampai memalukan bangsa dan negara. Dia mau bawa nama bangsa. Pemirsa, sudah selesai. Bagaimana wajah saya? Apakah sudah berkilauan? Habis melakukan perawatan, sekarang saatnya saya juga melakukan perawatan kepada pasien-pasien yang lain. Perawatan batinia. Untuk mengisi keingintahuan Anda, pemirsa, ada siapa pasiennya yang mau saya tanya-tanya di sini? Pemirsa ya, langsung abis saya distempel, sekarang kita coba kepo-kepoin pasiennya. Oh, sedang konsultasi. Cocok sekali, saya dokternya di sini. Julius Muhammad namanya kembali ramai menjadi perbincangan ketika ia mengunggah foto dirinya sendiri bersama Opik yang dikolase menjadi satu dengan caption puisi romantis dan emotikon hati. Namun bukan itu saja yang menarik perhatian netizen. Caption Julius menyebutkan bahwa foto tersebut adalah hasil editan dari Opik. Semakin menimbulkan banyak dugaan mengenai kedekatan hubungan mereka, namun hal itu lagi-lagi dibantah oleh Julius yang menyebut jika dirinya dan Opik hanya sebatas teman saja. Walaupun tak menutup kemungkinan untuk menikah suatu hari nanti. Sehari setelah postingan Julius tersebut, Gania, putri sulung Opik, mengunggah foto dengan caption kalau yang sana hari ini kita besok saja. Hingga 7 Mei kemarin, cerita antara Julius dan Gania kembali berlanjut, di mana beredar screenshot balas-membalas di akun gosip. Isi DM tersebut terlihat bahwa Julius tidak ingin diganggu oleh Gania, bahkan dirinya diduga mengancam apabila jauh dari Opik, maka Opik akan sakit karena kebahagiaan Opik ada di tangan Julius. Benarkah Julius sengaja umbar hubungannya dengan Opik untuk menjadi populer? Apakah Julius akan segera menikah resmi dengan Opik setelah Opik resmi bercerai dengan Dian Rose? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Apa kabar Ibu Julius? Aduh, ini kalau di telepon, aduh susah banget ya kan? Jadi ya udahlah. Alhamdulillah kebetulan ketemu di sini. Apa kabar Bu? Batman ya nggak apa-apa ya netizen ya, saya ngejar-ngejar Ibu Julius ini sampai di sini kita langsung ditanya ya, kan lagi ramai banget soalnya aku tuh pengen nanya banget karena kepo banget, aku tuh ngikutin instastorynya ya, aku mengikuti cerita-ceritanya, jadi aku mau tanya langsung yang pertama cek ini loh.
instastory yang isinya foto editan. Katanya judulnya hari ini dapat kiriman foto dari hasil editan kamu. Hari ini kita berteman aja. Hari ini kita sahabatan aja. Hari ini kita jadi saudara aja. Coba itu buatnya gimana sih ceritanya? Dia ngirim atau kamu yang buat sih sebenarnya Yulia? Kiriman itu sebenarnya. Kiriman, cuman ya captionnya ya tambah-tambahin aja sendiri yang samping. Oh, itu captionnya apa artinya sebetulnya sih? Gak ngerti. Hah? Coba tanya ke Mr. Tombowati. Oh, dia sama yang nulis? Yang itu sih tulisan aku, cuman aku tulis ke situ. Tapi selebihnya memang, saya kan memang berteman, ya kan, sama beliau gitu. Berteman tapi mencintaimu? Kan dia yang mencintai. Coba kalimatnya. Oh, itu tulisan dia? Hari ini juga saya berani berkata jujur kalau sebenarnya saya bukan istri dari Opik, tapi mungkin bisa jadi istri suatu hari nanti karena Mas Opik mencintai saya dengan tulus. Lalu di bawahnya ada tulisan, ini adalah si editan yang paling lumayan. Jadi yang edit dia? Iya. Bukan kamu yang edit? Bukan. Jadi kamu cuma nambahin itu? Iya. Emang kenapa gak jadi istri sih? Bukannya waktu itu kemarin? Iya lagi. Hah? Aduh Mbak Feni ini. Kenapa? Apa ya? Ada apa? Ada masalah apa? Aduh ini apa? Aku kayak gak tahu deh, no comment deh. Tanya sama Mr. Tombowatinya memang enggak lah. Enggak ini berteman aja dulu. Sedih dong kamu? Enggak, biasa aja. Kan aku memutuskan untuk hari ini kita berteman saja. Kamu yang memutuskan? Iya, kita berteman. Terus juga kita udah komitmen berteman saja. Tapi kamu tuh sebenarnya benar belum pernah nikah sama Opi? Belum pernah ketemu istri yang pertama? Belum pernah. Dikenalin belum pernah? Belum. Tapi tahu? Tahu. Kamu tahu dia mencintai kamu, itu dia suka ngomong. Kan bilang katanya. Gimana ya? Gitu deh. Oh, dia pernah ngomong? Iya, obrolan aja. Oh, dia mencintai kamu? Kepo banget sih. Iya deh, aku kepo banget. Aduh, ada lagi nih. Mbak, ini aku kayak gini, nanti dibilang numpang tenar lagi, cari panggung. Oh, enggak, dijamin. Ini saya yang uber-uber dia. Saya sampai harus melakukan perawatan dulu supaya bisa ketemu Ibu Yulis. Dok, nanti aja tuh. Nanti aja, dok. Saya yang mau nanya-nanya. Geser aja lah kursinya ya. He makes it feel like nobody else. Oh, ini. Kemarin ada juga interview ya. Pas Mr. Tombowati itu lagi launching lagu. Terus ditanya kan sama wartawan, kamu nonton gak sih? Enggak nonton? Lihat di YouTube sih. Oh, lihat di YouTube ya. Terus dia kan kayaknya gak mau jawab gitu. Terus ya gitu, tapi dia mancing-mancing soal poligami. Apa ya, baiklah semuanya. Nah, ngomongnya gimana? Udah yang lain aja. Tapi katanya ini belum menjadi suami, tapi nanti akan menjadi suami. Emang udah ada rencana untuk menikah? Mas Opik tadi mancing juga. Iya, poligami ada mau. Gimana Mas Opik? Biar ngasih pangsiur di luar. Aku tuh ketawa ngeliat kalian itu ya. Oh ya, kan dia memang mau berpoligami mungkin. Kalau kamu? Tidak lah. Kamu gak mau? Tapi kamu suka sama Opik? Gimana dong? Aduh, sokongnya. Terus ini ada lagi nih, sindir postingan kamu yang tadi itu kan anaknya Opik bikin juga yang mirip. Tapi dia besok hari ini. Besok apa tanggapan kamu sih? Ya namanya anak-anak. Kamu pernah ketemu sebenarnya sama Gania? Pernah jalan kok. Hah? Pernah jalan? Sering jalan. Serius? Iya. Gimana ceritanya kamu bisa sering jalan sama dia? Enggak ngerti, orang saya menganggapnya baik-baik aja. Oh gitu? Gak ada masalah. Dikenalin sama Mr. Tombowati? Dikenalin. Terus? Baik kok, gak ada masalah. Oh sering jalan? Kemana biasanya kalau megangnya? Jalan, pernah juga waktu itu kan waktu dia mau berangkat ke mana pak? Waktu itu yang ke Palestina. Apa ya, sama ayahnya itu kan? Sempet dia minta anterin sama saya kan untuk nyari baju-baju hangat gitu kan ke, ya kita jalan ke mall jalan. Terus kita jalan ke factory outlet kayak gitu-gitu kita cari. Jadi sempat makan. Jadi Gania taunya kamu itu adalah waktu itu teman ayahnya. Jadi ayahnya bilang ini memang temennya. Waktu itu Gania gimana ke kamu? Baik aja. Memang temenan ya, baiklah. Jadi ketika dia memposting screen capture percakapan kamu, dia mau posting atau enggak sih? Pokoknya adalah screen capture percakapan. Enggak tahu Mbak, tanya aja sama Ganianya kalau untuk hal itu. Tapi itu bukan kamu yang nulis di WA, itu bukan kamu. Itu emang WA.
WA. Oh. Tanya Ganianya deh. Tapi kamu pernah nggak ngomong ke Gania? Udahlah Gania, kita jangan berbalas-balas ini di Instastory gitu. Pernah ngomong gitu? Ngomong kayak gitu. Tanya Gania deh. Kok tanya Gania kan ngomong banget. Ya kalau ngobrol baik sih. Intinya sih hubungannya masih tetap baik-baik aja sama Gania. Komunikasi kita baik-baik. Gak ada permasalahan apapun saya sama Gania. Oh gitu ya? Insya Allah baik depan. Jadi yang di posting di Lambe Tura. Ini sebenarnya Lambe Tura dan media nih yang bikin jadi saya gak bagus malah nanti. Sebenarnya gak ada masalah, saya sama Gania baik-baik aja kok. Chattingan di WhatsApp juga oke-oke aja, saya baik. Chattingan di WhatsApp, tapi di DM itu kamu yang ada ya? Aduh mbak nih, fake account saya banyak loh mbak, ada berapa? Fake account kamu? Banyak itu, banyak banget. Oke, jadi itu kamu yang nulis apa bukan? Menurut mbak. Ya aku gak tahu, kamu nulis bukan? Aduh mbak, tanya Ganianya deh. Tanya Gania, kalau dari kata kamu? No comment. Apa yang tidak benar seputar Yulias? Dibilang pelakor, emang saya nyebut, emang merebut lakinya siapa coba? Kan saya tidak merebut suami siapapun di sini, itu okay. Kan ya Mbak Fen, karena saya sama Mas Opik pun saya berteman gitu kan, saat ini hubungannya berteman gitu. Ya kayak Mbak Fen nih punya teman baik laki-laki kan, masa dibilangnya pelakor gitu kan, tolonglah gitu. Kalau dibilang deket, namanya jodoh maut rezeki itu kan balik lagi kan, itu hanya Allah yang tahu, rahasia itu cuma rahasia Allah yang tahu. Yang penting hubungan saya sama Mas Opik sih baik ya. Tapi Mas Opik mencintai Mbak Yulias? Tanya posting. Mas Opiknya coba deh. Kalau dari postingannya gimana, udah deh tanya aja sih. Tapi ini kan adanya di Instastory kamu nih. Ya mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin gitu. Iya, mungkin tidak ya pokoknya. Kamu maunya iya apa enggak? Saya pribadi kasih tahu enggak ya. Maunya iya apa enggak? Mbak nih gimana sih udah ya dapet? Kan kalau ada yang senang ya aku sih suka kalau aku ya. Didoain aja yang terbaik. Oh, nah ini ada lagi nih kamu Instastory. Cuma cari panggung doang. Kalau update Instastory biar diundang infotainment tuh, biar diundang rumpi tuh gitu. Oh iya. Komentarnya. Saya ditelepon sama media tuh banyak, diundang banyak banget untuk program-program TV juga banyak. Tapi karena memang orientasi awalnya saya juga tidak di sini, di dunia entertain atau dunia hiburan, jadi saya rasa saya enggak. Maaf ya, di sini juga untuk media atau TV bukan saya sombong, bukan saya apa, memang kegiatan saya saat ini kan padet. Cukup padat banget nih Mbak Feni ya. Sampai jam tidur pun terbatas Mbak Feni.